Pemirsa, jelang ibadah haji tahun 2023, 147 calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi mengikuti tes kesehatan dan kebugaran. Mengingat CJH yang diberangkatkan tahun ini banyak yang berusia lanjut dan berisiko tinggi. Untuk memastikan seluruh calon jemaah haji dari Kabupaten Muaro Jambi dalam keadaan sehat, hingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan serangkaian pemeriksaan tes kesehatan bagi calon jemaah haji yang akan diterbangkan tahun ini. Satu persatu CJH melakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Selanjutnya calon jemaah haji mengikuti pemeriksaan tensi dan gula darah. Usai mengikuti serangkaian pemeriksaan yang dilakukan tim kesehatan, para calon tamu Allah ini dilanjutkan dengan pemeriksaan kebugaran fisik. Harapan untuk seluruh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji agar selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, dan tetap melakukan olahraga ringan untuk melatih fisik mereka nantinya dalam menunaikan ibadah hajinya. Pemkab berharap para calon jemaah haji untuk dapat menjaga kebugaran tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas terdekat. Dari hasil pemeriksaan, 147 calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi dalam keadaan sehat. Diharapkan semua CJH dapat menjalankan rukun Islam yang kelima dengan lancar. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.